Halo guys. Hey guys. Welcome to False Coma Capella's channel. Yeah. Gue Nadel, gue beatboxer di False Coma Capella. Selamat datang di vlog bersama Moneva. Hari ini gue akan mengajak kalian untuk mengikuti keseharian gue. Sekarang gue lagi ada di studio base camp kita yang adalah Arka Studio, punyanya Aryo. Ini weekend yang cukup berbeda karena biasanya kalau weekend tuh gue paling pagi kebaktian, terus siang sore ya menikmati lah weekend gitu kan. Hari ini gue akan ke kantor karena hari ini gue bakal ngerjain sebuah proyek gitu, terus nanti akan ada beberapa bintang tamu spesial ya hari ini. So, gue mau siap-siap dulu, abis itu kita langsung berangkat. Nih orangnya. Halo Yo. Halo. Selamat datang di vlog gue. Hari ini gue mau ada retake. Sebenarnya tuh gue udah ngetake udah lumayan lama sih, udah berapa minggu yang lalu gitu. Cuma ternyata ada yang harus di retake buat single selanjutnya Foxcom. Jadi stay tune. Guys, yang mau donasi buat Aryo boleh lo laptopnya. Sekarang kita di jalan, udah deket juga, jadi mau jelasin dikit aja. Gue ini kerja, selain di Foxcom, gue juga kerja di sebuah kantor audio post production di Jakarta Selatan. Kita ini provide audio post work baik untuk TV, untuk film, maupun untuk radio juga. Gue kerja di sini as a composer. Sejauh ini, I really have fun kerja di sini dan pokoknya pasti kalian juga penasaran kan, komposer tuh ngapain aja sih? Abis ini kita akan lihat-lihat kira-kira bakal kayak apa. Stay tune. Udah aman? Oke, udah selesai. Hai guys, jadi tadi gue udah habis rekaman. Tujuan berikutnya adalah gue akan mengajar online. Ada satu murid gue itu di luar negeri, di Australia. Jadi kita belajarnya online. Nah, karena posisi gue sekarang lebih dekat ke apartemen pacar gue, A few moments later. Jadi gue akan menuju ke apartemen dia instead dan numpang ngajar di sana. Hari ini kita kedatangan. Halo. Lu lagi. Udah jauh-jauh kantor, tetap ketemunya. Halo. Aku. Hari ini kita mau rekaman buat sebuah sesuatu. Iya dong, kan ceritanya confidential. Gitu. Jadi kita minta bantuan Ibu Yasin untuk mengisi vokal gitu. Baik, kita rekaman dulu, dadah. Sudah sampai depan nomor ini, pagar kayu. Pagar kayu. Pagar kayu hitam. Ya, Sinta pulang. Dadah, makasih ya sudah datang dan berkunjung. Oke guys, gue tahu ini aneh banget, tapi ini gue lagi siap-siap. Malam ini gue ada gig di Ancol.
ada taping. Jadi tadi habis ngajar, capek, terus aku istirahat bentar, tidur bentar, bangun-bangun langsung siap-siap menuju taping. Halo. Halo. Ini dia bintang tamu kita hari ini. Akulah tamu. Dia hari ini akan membantu aku juga rekaman vokal. Doakan aku guys. Wish me luck, udah mules dari semalam. Tadi malam udah doain aku kak, doain aku. Siapa aku, di mana aku? Oke, okay, kita bekerja dulu. Dadah. Oke, okay, sekarang lagi OTW nih ke venue dianterin Harvey. Jadi aku nggak perlu nyetir. Dan sepertinya mau drive thru dulu. Nggak usah disebut mereknya, kalian udah tau lah kalau drive thru apa lagi ya. Karena lapar banget dan tadi antri minimarket rame banget, kayak semua orang pada belanja malam. Jadi kayak ya udah. By the way, ini acaranya di Ancol, jadi lumayan jauh dari Karawaci. Untungnya ada supir pribadi. Kita habis makan siang, makan padang, tapi udah habis. Bersih ya Bun, punya aku masih banyak. Aku tuh kenyang. Punya aku masih banyak sekali. Dadah Tia. Hati-hati. Hati-hati semangat. Iya. Kalau gitu. Jadi berhenti di situ. Nah ini gue lagi take vokal buat sebuah iklan mendatang. Seru banget sih ini nyoba-nyoba nada sinden gitu. Hai, gue udah di venue, udah nyampe. Lagi di acaranya satu marketplace. Ntar lagi cek sound. Oke, sekarang gue udah sampai rumah. Sekarang gue mau lanjut buat nyiapin dan ngecekin bahan-bahan buat konten Foxcom minggu depan. Nah, jadi sistem kontennya Foxcom ini tuh kita setiap orang pasti akan kebagian untuk aransemen satu lagu di setiap minggunya. Atau kalau sekarang kita lagi per 2 minggu. Kalau nggak salah, lupa ya, maafin aku Mimin. Intinya, jadi gue di sini sebagai MD ceritanya, alias music director. Nanti anak-anak yang aransemen ini bakal kirim aransemennya ke gua, terus nanti gua yang cekin dulu. Hai guys, barusan aja gue bangun, gue baru touchdown kasur itu semalam jam 5 pagi habis taping. Benar-benar gue udah gak kuat untuk nge-vlog. By the way, ini gue ada di rumah keluarga cowok gue karena lebih deket dari venue, udah benar-benar tepar. Kalau balik ke rumah gue jauh banget. Jadi ya udah gitu aja. Thank you for following a day with me. Okay, jadi sampai sini dulu buat hari ini. Thank you buat semua yang udah nonton sampai sini. Semoga menghibur. I hope you got a bigger picture with how musician lives. Karena ada berbagai macam. Ada yang performer, nah kalau performer ya kayak gue gini lah kehidupannya. Stay safe. Jangan lupa pakai masker kalau keluar. Stay tune juga di channelnya Foxcom Acapella karena kita masih banyak banget konten yang pingin banget gue bocorin ke kalian, tapi kayak aduh nggak bisa, nggak boleh, tapi nggak sabar banget pengen kasih tahu gitu loh kita lagi bikin apa. Terima kasih udah mengikuti perjalanan gue a day with Foxcom member bersama gue Moneva. Stay tune terus, pokoknya ikutin kita terus. Jangan lupa untuk di subscribe dan dinyalain bell-nya di bawah. Follow juga IG kita di @foxcomacapella. Have a nice day. Mau tidur lagi. Peace out. Bye.